ketemu lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya mengurangi noise di FL Studio. Caranya cara singkat, kasar, dan simple. AC gue nyala, TV gue nyala, jadi noise-nya kelihatan dan kedengeran. Di sini di meter. Kemudian di spektrogram di atas juga di sini. Oke. Okay. Gue jelasin pakai bahasa preman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita masukin limiter di sini. Kemudian kalau di limiter mungkin banyak yang belum tahu di sini ada noise gate. Noise gate seperti artinya noise gate, pintu. Iya kan? Kemudian kalau gue tekan tombol di sini, kalau gue puterin, di sini ada hint panel biar tahu value-nya berapa. Noise gate ini ada 3 tombol utama. Enggak tombol utama, cuma 3, release, gain, sama threshold. Threshold adalah settingan kapan pintu akan lo buka atau lo tutup. Jadi ini masalah pintu, masalah pembatas, threshold. Oke. Gain adalah sebaik apa lo kalau pada saat pintu ditutup suara masih lo mau keluarin. Itu adalah gain. Gain biasanya gue set ke 0, infinite. Jadi kalau pada saat pintu ditutup suara hilang, enggak bakal keluar. Release adalah seberapa cepat lo nutup pintunya. Lo mau nutup pintunya langsung begitu, plek, atau lo mau nutup pintunya pelan-pelan. Release gue set biasanya di sekitar 50 ms atau setengah detik. Threshold kita bikin pembatasnya, misalnya kita mau batasin minus 30 dB. Audio yang keluar di bawah 30 dB, pintu itu akan ketutup. Begitu audio mencapai di atas minus 30 dB, pintunya akan kebuka, suara akan kedengeran. Kita set sekarang, ini masih kedengeran nih noise-nya. Kita set ke minus 30. Oke, sekarang udah gak kedengeran noise-nya. Karena suara gue melebihi minus 30 dB. Begitu udah di bawah minus 30 dB, pintu ketutup dan suara gak ada yang keluar. Oke, mudah-mudahan gue neranginnya jelas. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini cara kasar, kalau lo mau cara halusnya lo bisa beli plugin eksternal atau third party. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.